فتربصوا إنا معكم معكم متربصون إنا معكم من متربصون صدق الله العظيم. Ayat 52. Qul hal tarab rob apa hukumnya? Roba sa'lutu rob. Roba sa'lutu rob. Ro takin. Ro tafkhim ya. Ro dibaca dengan tebal. Tebal. Wasu sot waw mati dapan su. Ma'asli mutlak. Ma'asli mutlak. Selain pada ma'asli mutlak. Ma'abi, ma'asas, ma'jati. Ma'tabi'i. Sekian. Wallahu'ala. Ayat 53. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul anfiqu taw'an aw karhal lan yutaqabbala min aw karhal lan yutaqabbala minkum innakum kuntum qauman fasiqin. Sadaqallahul azim. Ayat 53. Qul anfiqu ikhfa hakiki. Dibaca dengan dengung pada tanda dua harakat. Fiqu man asli mutlak. Dibaca dengan berapa harakat? Dua harakat. Selain bernama asli mutlak, man zati mutlak, man asas. Pau Tawaw matilah tiap taw. Lin apa dia? Lembut. Sian. Wallahu'alam. Seterusnya ayat 54. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Wa ma mana'ahum an tuqbala min فَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Ayat 54. Ma'asli mutlak. Selain pada ma'asli mutlak, ma'zati, ma'asas, ma'tabi. Berapa harokat? Dua. Mana'ahum an mimmati bertemu alif hamzah. Mimmati bertemu hamzah. Ahum an. Apa hukum ni? Izhar syafawi dibaca dengan terang yang kebibiran. Sekian. Wallahu'alam. Terusnya ayat 55. A'udzu
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم إنما يريد الله ليعذبهم jelaskan إنما يريد الله ليعذبهم jelaskan إنما يريد الله ليعذبهم لي pendek لي tidak depannya li pendek innama yuridu Allahu li'azibah tak jelas eh? li'azibahum innama yuridu Allahu tak terang kena jelas eh? li'yu'adz jelaskan satu-satu innama yuridu Allahu li'yu'adzibah li tak boleh panjang kalau panjang jadi mad asli ya oh ayy. Li pendek li'yu'adz susah juga ya innama yuridu Allahu li'azzibahum biha fil hayatid dunya wa tazhaqa antusuhum wa hum kafirun sadaqallahu alim ayat 55 fala lam alif datilla lam alif datilla ma'asli mutlak ma'asli mutlak selain pada ma'asli mutlak mad zati mad tawi mad asas baca dua harakat baca dengan dua harakat tu'jiba qalqalah sugra maksudnya lantun yang kecil sekian wallahu a'lam. Seterusnya ayat 56 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون صدق الله ayat 56 wayah hamas apa dia ya mendesus atau mengeluarkan angin lifu fawau mati depan fu mad asli mutlak selain pada mad asli mutlak mad zati mad tabi'i mad asas berapa harakat dua harakat sekian wallahu a'lam. Seterusnya ayat 57 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا
تَتَوَلَّوْا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ. صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Ayat 57. Lau yajidu lau lam waw matilatil lau lin lin apapun maksudnya berdesusri ha? Berdesus dan dibaca dengan lembut lembut ha, lembut, ha, lembut ya yajidu dal waw matilapandu mat asli mutlak mat asli mutlak selain daripada mat asli mutlak mat tabi'i mat asas mat zati mazati sekian wallahu alam. Seterusnya ayat 58 a'udzu billahi minasyaitonir rajim faminhum mayyal وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْزُكَ تُو دو حركات فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْزُكَ تُو فَنْدِئ دو وَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ. صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Ayat 58 wa minhum nun mati tamaha. Apa hukum ni? Nun mati tamaha. Ingat ayat izhar halqi, izhar halqi dibaca dengan terang atau nyata. Humman mim dengan mim dengan mim. Mim mati itu dengan mim yang berbaris. Wajib al-gunah. Bukan wajibat. Idawam mutamasilain ma'al-gunah. Mim mati ya. Tidak mim mati bertemu mim yang berbaris. Idawam mutamasilain ma'al-gunah. Atau idawam mislain sori. Ada dua. Mislain sori. Dibaca dengan dengung. Qadar panjang dua harakat ya. Sekian wallahu a'lam. Terusnya ayat 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau annahum radu ma وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. صدق الله العظيم. Ayat 59 yang mula sekali. Walau lau lin lin maksudnya lembut, lembut macam lembut. Anna anna wajibal gunnah, wajibal gunnah atau idgham 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 syamsi bukan idgham bi gunnah musyaddadah. Idgham bi gunnah musyaddadah dibaca dengan dengung dua atau tiga harakat. Dua atau tiga harakat. Sekian Allah Alam. Bila Yatif apa hajat ni? Cakap apa hajat ni? Assalamualaikum. Kita punya su iaitu
ni tukang bersih masjid ni berhajat untuk kita baca doa selamat. Dia dah baru dapat cucu, lepas ada dapat rezeki lebih. Lepas tu ni majikan dia yang ni isteri Fandi ni nak buat operation sekarang ni. Tapi tak ada apa-apa lah, operasi kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbi ajma'in. Amma ba'd. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Terjemahan surah At-Taubah ayat 41. Pergilah beramai-ramai untuk berperang pada jalan Allah, sama ada dengan keadaan ringan dan mudah bergerak ataupun dengan keadaan berat disebabkan berbagai-bagai tanggungjawab, dan berjihadlah dengan harta benda dan jiwa kamu pada jalan Allah untuk membela Islam. Yang demikian adalah lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Ayat 42. Kalau apa yang engkau serukan kepada mereka, wahai Muhammad, sesuatu yang berfaedah yang mudah didapati dan sesuatu perjalanan yang sederhana tidak begitu jauh, nescaya mereka, yakni golongan yang munafik itu, akan mengikutmu. Tetapi tempat yang hendak dituju itu jauh bagi mereka, dan mereka akan bersumpah dengan nama Allah dengan berkata, kalau kami sanggup, tentulah kami akan pergi bersama-samamu. Dengan sumpah dusta itu, mereka membinasakan diri mereka sendiri, sedang Allah mengetahui bahawa sesungguhnya mereka itu orang-orang yang berdusta tentang tidak sanggupnya mengikutmu. Ayat 43. Allah memaafkanmu, wahai Muhammad. Mengapa engkau izinkan mereka tidak turut berperang sebelum nyata bagimu orang-orang yang benar dan sebelum engkau mengetahui orang-orang yang berdusta? Ayat 44. Orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat tidak akan meminta izin kepadamu untuk tidak turut berjihad dengan harta benda dan jiwa mereka. Dan ingatlah, Allah amat mengetahui akan orang-orang yang bertakwa. Ayat 45. Sesungguhnya yang akan meminta izin kepadamu hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan yang hati mereka sangat ragu-ragu sehingga mereka sentiasa bingung atau teragak-agak dalam keraguannya. Ayat 46. Dan kalaulah mereka mahu keluar untuk turut berperang, tentulah mereka menyediakan persiapan untuknya. Tetapi Allah tidak suka pemergian mereka, lalu dilemahkannya semangat mereka. Dan dikatakan oleh syaitan, tinggallah kamu bersama-sama orang-orang yang tinggal. Ayat 47. Kalaulah mereka keluar bersama-sama kamu, tidaklah mereka menambahkan kamu melainkan kerosakan, dan tentulah mereka segera menjalankan hasutan di antara kamu dengan tujuan hendak menimbulkan fitnah atau kekacauan dalam kalangan kamu. Sedang di antara kamu ada orang-orang yang suka mendengar hasutan mereka. Dan ingatlah, Allah amat mengetahui akan orang-orang yang zalim. Ayat 48. Sesungguhnya mereka telah melakukan fitnah semenjak dahulu lagi, dan mereka merancangkan terhadapmu, wahai Muhammad, berbagai-bagai tipu daya, sehingga datanglah kebenaran dan nyatalah kemenangan agama Islam, dan nyatalah kemenangan agama Allah iaitu Islam, sedang mereka tidak suka kepadanya. Ayat 49.
Dan di antara mereka yang munafik itu ada yang berkata, izinkanlah aku supaya tidak pergi berperang, dan janganlah engkau menjadikan aku dipengaruhi oleh fitnah. Penjelasan 288. Ada di antara orang-orang munafik yang meminta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya ia tidak turut berperang, dengan alasan konon ia tidak mahu tercebur ke dalam fitnah, yakni tidak mahu terpesona kepada perempuan-perempuan tawanan perang dari orang-orang Rom. Kerana pada masa itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang bersiap untuk menentang Rom di daerah Sabu. Ketahuilah mereka telah pun tercebur ke dalam fitnah dengan dalihan yang dusta itu, dan sesungguhnya azab jahanam meliputi orang-orang yang kafir. Ayat 50. Jika engkau wahai Muhammad beroleh sesuatu kebaikan, maka kebaikan itu menyebabkan mereka sakit hati. Dan jika engkau ditimpa oleh sesuatu bencana, mereka berkata, sesungguhnya kami telah pun mengambil keputusan tidak turut berperang sebelum itu, dan mereka berpaling meninggalkanmu sambil mereka bergembira. Ayat 51. Katakanlah wahai Muhammad, tidak sekali-kali akan menimpa kami sesuatu pun melainkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah bagi kami. Dialah pengawal yang menyelamatkan kami, dan dengan kepercayaan itu maka kepada Allah jualah hendaknya orang-orang yang beriman bertawakal. Ayat 52. Katakanlah, sebenarnya tidak ada yang kamu tunggu-tunggu untuk kami melainkan salah satu dari dua perkara yang sebaik-baiknya, iaitu kemenangan atau mati syahid. Dan kami menunggu-nunggu pula untuk kamu bahawa Allah akan menimpakan kamu dengan azab dari sisinya atau dengan perantaraan tangan kami. Oleh itu tunggulah, sesungguhnya kami juga menunggu bersama-sama kamu. Ayat 53. Katakanlah, belanjakanlah atau dermakanlah harta kamu, sama ada dengan sukarela atau kerana terpaksa. Tidak sekali-kali akan diterima daripada kamu, kerana sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang fasik. Ayat 54. Dan tidak ada yang menghalangi mereka untuk diterima derma-derma mereka melainkan kerana mereka kufur kepada Allah dan Rasulnya, dan kerana mereka tidak mengerjakan sembahyang melainkan dengan keadaan malas, dan mereka pula tidak mendermakan hartanya melainkan dengan perasaan benci. Ayat 55. Oleh itu janganlah engkau tertarik hati kepada harta benda dan anak-anak mereka, kerana sesungguhnya Allah hanya hendak menyeksa mereka dengan harta benda dan anak-anak itu dalam kehidupan dunia, dan hendak menjadikan nyawa mereka tercabut sedang mereka dalam keadaan kafir, untuk mendapat azab akhirat pula. Ayat 56. Dan mereka, yakni orang-orang munafik itu bersumpah dengan nama Allah bahawa sesungguhnya mereka dari golongan kamu, padahal mereka bukanlah dari golongan kamu, tetapi mereka ialah suatu kaum yang pengecut. Penjelasan 289. Orang-orang munafik itu pengecut, tidak berani berterus terang kerana mereka gerun kepada orang-orang Islam. Sebab itulah mereka terpaksa melahirkan Islamnya sedang mereka tetap kafir pada batinnya. Ayat 57. Kalau mereka dapat tempat perlindungan atau gua-gua atau lubang-lubang dalam tanah, nescaya mereka menuju ke arahnya serta melompat masuk ke dalamnya. Ayat 58. Dan di antara mereka ada yang mencelamu mengenai pembahagian sedekah atau zakat. Sedekah zakat. Oleh itu jika mereka diberikan sebahagian daripadanya menurut kehendak mereka, mereka suka dan memandangnya adil,
dan jika tidak diberikan daripada sedekah itu menurut kehendaknya, maka dengan serta merta mereka marah. Ayat 59. Dan amatlah baiknya kalau mereka berpuas hati dengan apa yang diberikan oleh Allah dan Rasulnya kepada mereka, sambil mereka berkata, cukuplah Allah bagi kami, Allah akan memberikan kepada kami dari limpah kurnianya, demikian juga Rasulnya, sesungguhnya kami sentiasa berharap kepada Allah. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.